Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain Persib Bandung di Liga 1 Indonesia 2023-2024 putaran kedua. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar pemain Persib Bandung di Liga 1 Indonesia 2023-2024 putaran kedua. Oke, yang pertama di posisi kiper akan diisi oleh Kevin Ray Mendoza dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Ada Teja Pakualam dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Dan ada Victor Rustapa dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Dan kiper yang terakhir akan diisi oleh Reki Rahayu dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah dan ada Sheva Sanggasih dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Nick Wippers dengan nilai harga pasar sebesar 6,08 miliar rupiah. Ada Rahmat Irianto dengan nilai harga pasar sebesar 5,65 miliar rupiah dan ada Alberto Rodriguez dengan nilai harga pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Lalu pemain belakang lainnya akan diisi oleh Kakang Rudianto dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Ada Ahmad Juprianto dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan ada Victor Igbonevo dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Edo Febriansyah dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Ada Rezaldi Hehanusa dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan ada Zalnando dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Deddy Kusnandar dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Ada Robby Darwis dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Dan ada Abdul Aziz dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Mark Anthony Clock dengan nilai harga pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Dan ada Beckham Putra Nugraha dengan nilai harga pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Ezra Walian dengan nilai harga pasar sebesar 4,78 miliar rupiah. Ridwan Ansori dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Ada Ciro Alves dengan nilai pasar sebesar 5,65 miliar rupiah. Dan ada Febri Haryadi dengan nilai harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Rian Kurnia dengan nilai harga pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Ada Ferdiansyah dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Dan ada Arsan Makarin dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Stefano Beltram dengan nilai harga pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Dan ada David Da Silva dengan nilai harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Ya, tadi merupakan daftar skuad Persib Bandung di Liga 1 Indonesia 2023-2024 putaran kedua. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemain ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar.